Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu hobi, salam sedor. Dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ya, senapan angin, ingat CVS Odor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru lagi. Yang baru saja, ya baru lagi di CVS Odor ya teman-teman. Mantap sekali, yaitu adalah unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya. Mantap banget, lokal tapi tetap jaya. Mantap sekali ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini unit senapannya Bocah Predator Lokajaya. Sebelum kita bahas tentang speknya, kita simak terlebih dahulu ya teman-teman tentang tes akurasinya dulu. Soalnya ini barang baru saja tiba di CVS Odor. Kita simak tentang tes akurasinya, apakah bagus, apakah layak untuk dijual. Mantap, oke sekali. Lanjut kita simak unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya di tes akurasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelara, salam satu hobi, salam sedor dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ya, senapan angin hingga CVS Odor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru, yaitu adalah unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya. Mantep banget, terbaru lagi nih teman-teman, baru saja tiba di CVS Odor. Mantap, dengan laras ini, laras yang paling oke di CVS Odor, yaitu laras Polymac ya teman-teman. Mantap sekali. Ini kita mau tes akurasinya, kurang lebih jaraknya 25 meter. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules ya teman-teman, beratnya 13,6 grain. Sekaligus kita mau nyetel teleskopnya juga. Mantap, oke sekali. Kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya ini. Mantap, oke, disimak baik-baik ya teman-teman. Pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Oke, apakah masih pelung di sebelah kiri? Kalau di sini, kalau di teleskop sebelah, di video sebelah kanan ya teman-teman. Nah, apakah masih oke di situ? Oke, benar, kita putar tarik. Nah, apakah pelung di situ ya teman-teman? Nah, kita calon nyetel teleskop, jangan diburu-buru, langsung diputar. Tapi tembakan kedua atau ketiga baru saja diputar, seperti itu ya teman-teman. Oke, benar saja, langsung pelung 3 kali. Oke, 1 lubang ya teman-teman. Mantap sekali. Empat kali pelung 1 lubang teman-teman. Mantap banget. 5 kali pelung 1 lubang. Oke teman-teman. 6 kali pelung 1 lubang. Tambahin lagi. 7 kali pelung 1 lubang. Coba kita buatkan lubang di sampingnya sedikit ya teman-teman. Oke, lubang baru, soalnya udah agak besar ya. Mantap sekali ini akurasinya. Mantap sekali. Oke, agak rubah dikit ke atasnya, dikit saja. Mantap, pelung 1 lubang, 2 kali. Oke, 3 kali. Oke, kita tambahin 1 kali lagi, 1 lubang. 4 kali pelung 1 lubang lagi. Mantap, oke sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Ini dia unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya. Mantap banget ya teman-teman, dengan wah tampilannya ini. Wah, memang seperti klasik, tapi yang bikin spesial larasnya, laras pakai Polymac. Mantap, oke sekali. Nah, ini tesnya sampai sana tadi, dan ini unitnya belum pakai popper lipat ya teman-teman, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur. Mantap sekali. Ini warnanya hijau army, variasinya Predator Lokajaya. Mantap, oke sekali. Sekarang kita bahas tentang spek-speknya ya teman-teman. Ini triggernya udah kelihatan pakai trigger mas, dalemannya masih daleman baja atau durel ya. Mantap sekali. Nah, ini safety triggernya ada di sini, kalau ke depan dia mati kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Mantap.
mantap seperti itu. Ini setelan powernya dari sini, tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Inilah tambah gajinya juga di sini. Ini pengisian anginnya menggunakan mini coupler, terus manometernya juga ada di sebelah kiri di chambernya. Mantap, oke sekali, kita lanjut bahas tentang spek-speknya. Oke teman-teman, mantap sekali tes akurasinya, oke banget, 10 kali lebih nitik satu lubang, mantap seperti itu ya teman-teman. Rahasianya inilah dia, larasnya menggunakan laras polymag, mantap sekali ya teman-teman. Laras polymag, pelurunya yang cocok pakainya peluru Hercules, mantap sekali ya teman-teman. Ini Loka Jaya pakainya larasnya pakai laras polymag, mantap sekali, dengan OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm, mantap sekali ya teman-teman. Ini panjangnya kurang lebih 60 cm, peluru yang cocok pakainya peluru Hercules. Untuk jarak ideal laras ini bisa 70-80 meter, tergantung skill Anda juga ya teman-teman, seperti itu. Mantap sekali, ini larasnya pokoknya yang laras bagus yang dari CVS Outdoor saat ini, laras polymag, seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Dan untuk di luar laras juga udah dilapisi dengan serobong ya teman-teman. Ini serobongnya pakai serobong OD19, nah, mantap sekali. Udah variasi bolong-bolongnya juga ada ya teman-teman. Jadi ini dua lapis serobong, yang pertama ini yang ada bolong-bolongnya di sini, yang di dalam ini juga ada buat melindungi larasnya, buat variasi bolong-bolongnya ini tidak langsung ke laras. Nah ini ada lapisan dari serobongnya juga, mantap sekali ya teman-teman, dari unit senapan angin bocah Predator Loka Jaya ini. Nah di depan sini pun juga udah dilengkapi dengan penutup laras atau muzzle alias pengganti peredam. Kalau suaranya pengen keras ya, kayak saya tadi, kita pakainya muzzle seperti ini. Kalau pengen suaranya senyap, nanti dapat peredam OD38, peredam super senyap, peredam UG Ultimate yang udah kita setel dari sini juga, seperti itu. Mantap sekali pokoknya ya teman-teman. Dari sini beli teleskop juga langsung kita setel, peredam juga udah kita setel, magazine pun juga udah kita setel juga, mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 psi, diisi di amannya saja ya teman-teman, jangan sampai dilebihkan soalnya nanti bahayanya yang ada di seal ya teman-teman. Nah kalau di sealnya tidak kuat menampung anginnya, nah itu dia pasti akan robek ya teman-teman, seperti itu. Apalagi pada waktu habis diisi teman-teman, itu biasanya disisakan, kalau habis menembak ya, maksudnya habis menembak itu disisakan minimal 1000 PSI atau 1500 PSI, seperti itu ya teman-teman, di biar amannya juga, seperti itu. Mantap, oke sekali. Nah untuk tabungnya, ini tabung 500 cc ya teman-teman, udah ada gravirnya ini, Loka Jaya, mantap sekali, lokal tetap jaya, seperti itu. Nah untuk chambernya teman-teman, ini menggunakan chamber Durel seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau Durel. Kalau yang sniper banyak dari Durel seri 7 ya teman-teman. Ya kalau yang Loka Jaya ini banyak dari Durel seri 6, Mas. Pasti ada yang membedakan tentang harganya. So, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk chambernya pakai chamber monolet, pakai Durel seri 6, pembuatan semi CNC. Dalemannya masih daleman baja atau Durel. Nah, untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever, mantap sekali tarikannya, pakai tarikan seat lever, jadi gampang mudah sekali. Di tengah sini pun juga udah ada letak magazine dan juga bisa single shoot ya teman-teman. Untuk bonus magazinnya ini dapat magazine yang biasa ya, belum yang CNC. Nah jadi kalau yang pengen tambah magazine CNC, tambah 100.000 ya teman-teman, dapat magazine CNC, seperti itu. Jadi magazine CNC yang tanpa macet-macet, mantap sekali. Nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger. Safety triggernya ada di chamber sini ya teman-teman. Kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Cancel kokang, cancel kokangnya ada di sebelah kiri sini ya teman-teman, mantap sekali ya, oke banget. Cancel kokangnya ada di sebelah kiri, kalian bisa tarik cancel kokangnya. Kalau gak bisa pakai cancel
misal kokang, biasanya pakai safety trigger juga bisa, tapi lebih amannya saja dinormalkan saja seperti itu ya teman-teman. Soalnya kadang ada yang fungsi, kadang juga ada yang enggak, seperti itu. Mantap sekali. Nah, untuk popornya ini udah menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur ya teman-teman. Ini belum popor lipat, oke? Ini belum popor lipat. Ini popornya masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur. Udah ada setelan powernya juga. Setelan power ada di luar, jadi kalian mudah banget untuk menyetel powernya. Kalau di putar ke kanan, nah ini nambahnya power ya teman-teman. Kalau putar ke kiri, dia agak nah seperti gini ya, agak irit seperti itu ya teman-teman. Kalau diputar ke sebelah kiri, memang powernya jadi lebih pelan, gak sekeras yang kalau diputar ke sebelah kanan seperti itu. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Kalau manometer, manometer ada di sebelah kiri di bagian chamber sini ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, hand gripnya udah menggunakan hand grip ori karet, jadi ini nyaman banget buat dipakai. Di bawah sini pun juga bisa dipakein bipod, jadi ini udah ada rel bipodnya dan juga ini udah ada pegangannya di bawah sini. Mantap sekali ya teman-teman. Ini memang kelihatan simple, tapi yang bikin spesial dari unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya ini itu dari segi larasnya teman-teman. Larasnya menggunakan laras polymag. Mantap sekali, menggunakan laras polymag, panjangnya kurang lebih 60 cm. Pelurunya cocoknya ini pakai peluru Hercules. Mantap sekali ya teman-teman, jadi seperti itu. Nah, untuk garansinya ini juga ada garansinya ya teman-teman. Garansi akurasi sampai 1-2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Nah, untuk garansi akurasi itu meliputi kalau ada yang ngacak, kalau masih 2 minggu bisa kita ganti larasnya. Kalau udah kelewat 2 minggu, nah itu kalian beli larasnya lagi, seperti itu ya teman-teman. Garansinya udah selesai. Nah, kalau untuk garansi tabung itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chamber pecah, kalau hanya sekedar bocor dari sealnya, dari segi valve, nah itu kita bisa tangani, bisa kita pandu, soalnya itu memang hal yang wajar dari unit senapan angin ya teman-teman. Nah, itu kita solusinya udah bawakan spare partnya buat antisipasi kalau ada kejadian seperti itu, biar gak bolak-balik, soalnya itu hal yang sepele, hal yang mudah ya teman-teman. Kita bisa pandu di admin service kami ya. Jadi memang cuacanya seperti ini, panas. Nah, kalau unit ini tabungnya itu yang menahan angin itu dari seal. Nah, seal itu terbuat dari karet. Kalau dia terlalu lama kena panas, nah itu dia akan robek. Makanya kita solusinya kita bawakan seal spare part dari sini, seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih mudahkan teman-teman, dan juga ada spare part cadangannya kalian. Kalau senapannya oke-oke saja, suatu saat nanti akan butuh spare part seperti itu. Oke, jadi itu dia spek dari unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya ini. Nah, untuk harganya teman-teman, ini kita bandrol di harga promo bulan 11 bulan November ini, kita bandrol di harga cukup Rp4.400.000 saja ya teman-teman. Bonusnya meliputi ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Nah, itu bonusnya. Untuk promonya harga Rp4.400.000 itu promonya pilih bonus salah satu ya teman-teman. Ada gratis ongkir, gratis pompa, sama gratis teleskop. Nah, itu pilih bonusnya salah satu dari ketiga itu ya teman-teman. Nah, pilih bonus pompa boleh, jadi ongkir sama teleskopnya belum. Kalau pilih teleskop, ongkir sama pompanya belum. Kalau pilih gratis ongkir, pompa sama teleskopnya juga belum. Seperti itu ya teman-teman. Untuk gratis ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Untuk 3 wilayah tersebut dapat subsidi ongkir. Nah, wilayah Papua, NTT, sama Maluku, kalau pilih gratis ongkir, kalian dapatnya subsidi ongkir. Seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Harganya cukup dibanderol di harga Rp4.400.000 saja. Mantap banget. Nah, untuk unit senapan yang Bocah Predator Lokajaya ini juga cocok buat big game ya teman-teman. Nah, ini cocok sekali buat big game, buat small game juga oke. Apalagi ini larasnya pakai laras polymag, buat long range pun juga oke sekali ya. Seperti itu buat big game, meskipun kaliber 4.5 mm, tapi kalau kena area fatalnya, area kepala, hidung, pokoknya area fatal, area intimnya dari baby tersebut pasti akan mati ya teman-teman. Nah, untuk pakai unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya ini,
Oke, teman-teman, jadi seperti itu spek dan juga tes akurasi dan juga harganya dari unit senapan angin terbaru yang baru saja jadi, yaitu adalah unit senapan angin Bocah Predator Lokajaya ini. Mantap, oke sekali. Ini buruan langsung diorder. Varian warnanya juga bermacam-macam, ada hijau army seperti ini, ada merah juga ada, biru hitam juga ada. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat juga. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya yang belum dapat giveaway. Tetap semangat komennya, tetap sebanyak-banyak komennya, suatu saat nanti kalian juga akan mendapatkannya juga. Seperti itu, oke. Terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tular, salam satu hobi, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.